Sungguh berbahagia hari ini kita mendapat kesempatan untuk mengikuti sarasnya bersama guru pembina dan pengurus OSIS dalam acara dengan bertajuk peningkatan kesadaran kebangsaan dengan proaktif berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Mungkin sebelumnya kita bisa berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan semuanya, saya Pak Jalu dari SMA 2. Dan saya Miss Yusi dari SMA 3. Mungkin di sini pesertanya umumnya ini masih muda, Gus. Banyaknya yang muda SMA. Nah, mungkin untuk menyemangati kita, ketika saya mengucapkan selamat pagi, Anda semua menjawabnya dengan pagi, pagi, pagi. Yes, bisa? Kita coba. Kita maju aja dulu sih ya. Siap. Nah, santai aja. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Belum lompat dan belum semangat. Tunjukkan jiwa muda kita ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Kenapa merawat? Kenapa mewujudkan?
karena demokrasi di dalam alam demokrasi pangkal memang radikalisasi. Lalu mereka semasa muda, jadi politik dikendalikan oleh modal. Teman-teman bisa bisa bertanya nanti lebih banyak kepada Mas Julius mengenai dan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dijelaskan arti dari demonstrasi. Dan untuk saya sendiri, arti dari demonstrasi rakyat ingin menyuarakan aspirasi kepada pemerintah. Namun menurut saya, kenapa bisa terjadi banyak buruk? Salah satunya ketika aspirasi dari rakyat kepada pemerintah tertutup dengan jelas, seperti beberapa demonstrasi di Lombok itu ada demonstrasi buruh, lalu ada omnibus law. Biaya politik yang tinggi. Sementara yang kita ketahui sekarang di Indonesia menggunakan sistem politik proporsional terbuka. Oleh maka bagaimana menekankan cara menyuarakan aksi perlawanan khususnya terkait politik identitas terutama bagi para pemuda dalam lingkup SMA ataupun SMK yang tentunya sangat baru dalam pemuda ini. Kota atau hanya satu kota, contoh misalnya Jakarta Timur yang digabung itu adalah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Ini nanti akan ada Jakarta Selatan satu meliputi beberapa kecamatan, Jakarta Selatan dua meliputi juga beberapa kecamatan. Nah nanti di daerah-daerah lain juga begitu. Tangerang Selatan itu nanti juga akan terbagi dalam beberapa kecamatan. Semuanya begitu. Itu DPRD tingkat provinsi. Nanti DPRD tingkat kabupaten atau kota, daerah pemilihan itu juga lain. Nah, maka teman-teman, kalau kita ingin berpartisipasi, kalau kita ingin proaktif berpartisipasi dalam pemilu 2024, kita minimal harus tahu di mana saya akan memilih, bukan sekedar besok saya nyoblos di apa namanya lapangan voli seberang masjid Al-Fatah. Dan itu, tetapi TPS itu adanya di dapil mana? Karena mohon ikuti kata-kata saya, sumpah rakyat Indonesia. Thank you.
selanjutnya kepada Pak Diki. Mas Diki. Selanjutnya moderator kita pada pagi sampai siang hari ini, Ibu Marian. Kembali kami mengucapkan syukur dan pujian kepada-Mu ya Bapa atas berkat-Mu kepada kami, mulai dari permulaan hari ini hingga pada tengah hari ini. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa melindungi kami, mendampingi kami, menurunkan berkat dan rahmat-Mu ke atas kami, hingga kami dapat mengikuti seluruh rangkaian acara pada hari ini dengan penuh semangat dan penuh berkat. Kami bersyukur atas kesempatan yang sungguh luar biasa ini, yang mengingatkan kami kembali menjadi seorang warga negara yang bertanggung jawab untuk merawat demokrasi, untuk mengembangkan negara kami sebagaimana kami adalah penerus bangsa ini. Kini ya Tuhan, kami bersyukur karena acara pada hari ini boleh selesai dengan sangat luar biasa. Kami bersyukur dan berharap semoga kami memetik banyak hal dari pertemuan pada hari ini. Semoga nantinya berguna bagi kehidupan kami saat ini dan juga di masa mendatang. Ibu Tuhan, kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami dan kami juga akan menikmati santap siang yang telah disediakan. Kami berdoa, Tuhan berkatilah makanan dan minuman yang telah disediakan. Semoga menjadi kekuatan yang baru dan kesehatan bagi kami, untuk kami dapat melanjutkan aktivitas kami yang berikutnya. Sekarang ya Tuhan, kami juga mohon berkat lewat tangan hamba-Mu, Pater Edo. Para suster, Bapak dan Ibu, para siswa sekalian, marilah kita mohon berkat Tuhan, Tuhan bersertamu. Semoga Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Kasih, segala sesuatu memberkati kita semua dan santapan yang telah tersedia kita nikmati ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.